Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Al-Bid'atu wal-Mubtadi'atu wa khataruhuma 'alad-din, atau bid'ah dan pelaku bid'ah beserta bahaya keduanya bagi agama Islam, oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala. Kita sampai pada pembahasan tentang tiga orang yang disinggung oleh beliau dalam kitab ini sebagai gembong kesesatan di abad ini. Yang pertama sudah berlalu, yaitu Sayyid Qutb, dan yang kedua terakhir kemarin adalah Hasan At-Turabi, seorang dari Sudan. Nah, yang ketiga adalah seseorang yang ya, tidak lama, beberapa tahun yang lalu wafat, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, tokoh Ikhwanul Muslimin di zaman sekarang. Dan di halaman yang kelima beliau mengatakan, amma thalith, adapun orang yang ketiga, fahuwa dhalikumur rajul adda'ubu ala hadmil islami was sunnah bismil wasatiyati wat tajdidi wat taisir. Orang yang ketiga dialah sosok yang sangat gigih untuk menghancurkan Islam dan sunnah, tapi dengan kedok wasatiyah, moderat. Ya, kedoknya moderat, tapi hakikatnya ingin untuk melenyapkan atau menghancurkan Islam dan sunnah, meruntuhkan Islam dan sunnah. Atau kedoknya itu adalah at-tajdid, reformasi, merefresh kembali, memperbaharui kembali ajaran Islam. Atau dengan nama at-taisir, yang mendengungkan bahwa Islam itu mudah, Islam itu agama yang memudahkan, maka jangan kaku-kaku, jangan keras-keras dalam Islam. Kata beliau, fahadihi minhu kalimatu haqqin urida biha ma'ani batilah. Maka kalimat-kalimat tadi, ya wasatiyah, moderat, atau Islam itu adalah agama yang mudah, atau gerakan tajdid, merefresh kembali, mengembalikan ajaran Islam sebagaimana dahulu, ini kata beliau adalah kalimat-kalimat yang hak, ya kalimat-kalimat yang benar. Namun yang diinginkan dibaliknya adalah makna-makna yang batil. Ya, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang Khawarij, ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan beliau dengan membawa dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, inil hukmu illa lillah,
tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimat yang hak namun yang diinginkan di balik itu adalah kebatilan, yaitu mengkafirkan siapapun yang tidak sesuai dengan mereka. Nah, sama Yusuf Al-Qardawi, dia itu mendengungkan wasatiyah, moderat di dalam Islam. Maka wasatiyah ini adalah kalimat yang hak atau batil? Hak. Ya, kalimat yang hak. Akan tetapi tujuan Yusuf Qardawi mengatakan wasatiyah, Islam itu moderat, Islam itu pertengahan, yang diinginkan darinya adalah untuk membela kesesatan-kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan yang ada padanya. Wa illa fa innal qur'ana wassunnatal qawliyata wal fi'liyata atsabitata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi fahmi salafis salih kafiyatun fi tahdidil wasatiyah allati laisa ba'daha illa ifrat wa tafrid. Maka jika tidak, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah, baik itu ucapan atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tetap di dalam hadith-hadithnya, disertai dengan pemahaman para salafus soleh, itu sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita apa itu wasatiyah. Ya, adapun selain daripada itu, selain daripada apa yang sudah dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wasatiyah, maka berarti pasti itu ifrat atau tafrit, ghulu atau jafa, ya ekstrim, baik ekstrim kanan berlebih-lebihan atau ekstrim kiri bermudah-mudahan. Baik, di sini kita bawakan referensi lain tentang wasatiyah, masih dari tulisan atau dari ceramah Syekh Abdul Aziz Ar-Royis hafizahullahu taala yang berjudul Al-Wasatiyah Bainal Ifrati wat Tafrid. Ya, wasatiyah, pertengahan Ahlus Sunnah di antara Ahlul Bid'ah yang ekstrim atau Ahlul Bid'ah yang meremehkan. Ya, oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Royis hafizahullahu taala. Ini kitab ini pernah kita bahas, ya, namun qadarullah berhenti di tengah jalan karena ada oknum-oknum yang wallahu a'lam kepanasan dengan pembahasan ini. Tapi ala kulli hal, di mukaddimah kita ringkaskan, beliau menyinggung tentang banyaknya orang-orang yang menyeru kepada wasatiyah, moderat. Mari kita Islam dengan moderat, Islam yang pertengahan, Islam pertengahan. Semua mendengungkan Islam-Islam yang pertengahan. Bahkan disebut nanti Syiah Rafidhah, mereka juga mendengungkan moderat, ya at-tawassut, pertengahan di dalam Islam. Namun apa yang membedakan antara kita yang juga mendengungkan pertengahan wasatiyah dengan ahlul bid'ah yang juga mendengungkan wasatiyah? Kata beliau, fa innal wasatiyah mimma ja'a bihi syara'. Perlu diketahui bahwa moderat, pertengahan itu adalah perkara yang syariat datang dengan membawa perkara itu. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wasat, pertengahan. Dalilnya sangat banyak. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ya, umat yang wasat, pertengahan. Kemudian juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak yang menyeru untuk wasat, menyeru untuk bersikap pertengahan. Ya, wa adamil jafa walal hulu, tidak boleh bermudah-mudahan dan tidak boleh berlebih-lebihan. Lidza kullu dalilin ja'a fi syara' fit tahdhiri minal hulu huwa da'watun ilal wasatiyah. Oleh karenanya, semua dalil yang mentahdir kita, memperingatkan kita dari hulu, dari sikap ekstrim, itu sejatinya adalah seruan untuk bersikap kebalikan dari ekstrim. Apa? Pertengahan. Ya, bersikap pertengahan. Wakan nusus al-kathiratil mutawafirah au mutawatirah fit tahdiri minal bid'ah.
sebagaimana banyak dalil-dalil yang mentahdir, memperingatkan kita dari bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah bentuk hulu, ekstrim dalam beragama. Maka sebaliknya, meninggalkan bid'ah justru itu sikap apa? Pertengahan. Nah, tapi coba lihat yang didengungkan sama orang-orang di luar sana. Ketika kita mengingkari bid'ah, kita meninggalkan bid'ah, justru kita yang dituduh apa? Ekstrim. Ya, sedangkan mereka yang mempertahankan bid'ah, mengamalkan bid'ah, mereka yang dikatakan sebagai pertengahan, yang moderat. Ya, maka ini standarnya gak jelas bagi mereka ini. Ya, moderat ini, apa yang dimaksud moderat ini? Baik. Kata beliau, seperti misalnya dalil-dalil yang mentahdir kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Khawarij, memperingatkan kita dari bahaya Khawarij dan sifat-sifat Khawarij, bagaimana celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawarij, bagaimana perintah Nabi untuk memerangi Khawarij. Semua dalil-dalil itu sejatinya adalah seruan juga untuk kita bersikap wasat, bersikap pertengahan. Seperti misalnya juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, karena sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah sekaligus utusan Allah. Nah, itu pertengahan. Ya, kita tidak seperti Nasara yang menghilangkan status abdun, status hamba Allah bagi Nabi Isa alaihi salam. Dan kita juga tidak seperti orang-orang Yahudi yang menghilangkan status Rasul dari Nabi Isa alaihi salam. Maka kita pertengahan. Nabi Isa itu adalah Rasul sekaligus hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi juga mengatakan, Iyakum walghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum alghulu. Jauhkanlah diri kalian dari sikap ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Karena sesungguhnya yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian binasa itu adalah sikap ghulu, sikap ekstrim mereka. Taib, khwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau banyak di antara ahlul bid'ah yang menyeru kepada wasatiyah, menyeru kepada Islam yang moderat, namun tujuan mereka adalah fi tamriri batilihim, untuk melariskan kebatilan-kebatilan mereka, dibungkus dengan kedok wasatiyah, dibungkus dengan kedok moderat. Fatarahum yuhadziruna minal haq bismil gulu. Kau akan dapati ahli bid'ah, mereka akan sangat lantang memperingatkan umat dari kebenaran, dari sunnah. Ya, diperingatkan kita dari sunnah. Hati-hati sama Wahabi. Ya, hati-hati sama yang jenggot-jenggotan. Ya. Kita diperingatkan dari perkara-perkara yang merupakan sunnah. Tapi mereka memperingatkannya dengan nama apa? Hulu. Ya, itu biasanya yang cingkrang, yang jenggot, itu hulu. Ya, orang-orang yang hulu. Ya, mereka yang dikit-dikit dalil, ya, atau dikit-dikit bid'ah kembali kepada sunnah, dituduh sama mereka sebagai orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan. Wa yad'una lima yuriduna wa ila batilihim wa dhalalihim bismil wasatiyah. Setelah mereka menghabisi ahlus sunnah, dituduh sebagai orang-orang yang hulu, baru kemudian mereka mengajak umat Islam kepada kebatilan mereka. Ya, baru umat Islam kemudian diajak kepada kesesatan mereka, yang mereka klaim kesesatan mereka ini diklaim sebagai apa? Wasatiyah. Gini yang moderat itu, kalau ada saudara kita yang berbeda dengan kita, maka kita menghormati. Ya, saling menghormati perbedaan.
Kalau ada pemikiran, pemahaman yang berbeda dengan kita, maka kita menghormati. Gak boleh saling menyalah-nyalahkan, gak boleh saling menyesat-nyesatkan. Itu yang suka menyalah-nyalahkan, yang suka menyesat-nyesatkan, itu adalah orang-orang yang hulu, yang ekstrim. Ya, adapun kita enggak, kita menghormati sesama muslim. Yang Syiah kita hormati, yang Sufi kita hormati, yang Mu'tazilah kita hormati. Ya, ini Islam yang moderat. Nah, orang-orang awam, mereka ini pola pikirnya menggunakan perasaan. Gini kan adem. Iya. Masya Allah, ini ustadz yang adem. Ya, menyejukkan. Ya, wallahu a'lam berapa PK itu. Menyejukkan. Ya. Inilah ustadz yang kita butuh, ustadz-ustadz seperti ini, dai-dai seperti ini, yang menyejukkan, yang menyatukan umat. Ya, tidak gampang-gampang menyesat-nyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan. Ya. Ya. Itu dengan bungkus moderat. Ini Islam yang moderat. Nah, kemudian beliau mengatakan, kama tara hadha wadihan minad duktur az-zara'i Muhsin al-Aiwaji faqad samma mauqi'ahu fil internet bismil wasatiyah wa daiman yuraddidul wasatiyah fayad'an fi ahlil haqqi bismil hulu wa yad'u ila ma yuridu wa yumarriru baqilahu bismil wasatiyah. Sebagaimana engkau melihat, ada seorang dai yang bernama Dr. Muhsin al-Aiwaji. Ya, Dr. Muhsin al-Aiwaji. Kata beliau, orang ini punya situs di internet yang situsnya bernama Wasatiyah. Ya, situsnya saja sudah bernama Wasatiyah. Tapi apa dalemannya? Ini supaya kita tidak tertipu dengan bungkus. Al-ibrah fil haqiqah. Yang dilihat itu adalah isinya, bukan casingnya, bukan bungkusnya. Nah, seperti situsnya orang ini. Ya, situsnya orang ini di internet namanya Wasatiyah. Dan dia suka mengulang-ulang kalimat wasatiyah, wasatiyah, moderat, moderat, pertengahan Islam, pertengahan Islam. Tapi kata beliau, dalamannya mereka mencela ahlul haq, mencela ahlus sunnah, dituduh sebagai orang-orang yang hulu, orang yang ekstrim. Sebaliknya, dia menyeru kepada kesesatan-kesesatannya yang diklaim sebagai wasatiyah. Diklaim sebagai pertengahan. Kemudian orang ini juga mencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwahnya itu adalah dakwah takfiriyah. Ya, dakwah yang suka mengkafirkan. Thumma da'a lil manhajil ladzi yuriduhu faja'ala manhajahu wasatan wa manhajal imam Muhammad ibn Abdul Wahhab huluwan wa hakadha ahlul batil. Dia menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu takfiri, suka mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian dia mengajak kaum muslimin, menyeru kaum muslimin kepada dakwahnya, kepada pemahamannya yang dia klaim sebagai pemahaman yang wasat, pemahaman yang pertengahan. Sedangkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh sebagai ghulu, dituduh sebagai ekstrim. Ini kelakuan ahlil bid'ah, kelakuan ahlul batil, suka memutarbalikkan fakta. Itu kebiasaan ahlil bid'ah dari zaman ke zaman. Mereka suka memutarbalikkan fakta. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Maka seorang muslim harus cerdas. Dia tidak terbawa arus propaganda-propaganda mereka. Oh, ini Wahabi ini tukang ngafirin orang, Wahabi itu ekstrim, Wahabi itu kejam, haus darah, ya suka nyembelih orang. Narasinya kayak gitu. Ya, dinarasikan seperti itu. Nah, sebagian orang tanpa dia melihat bagaimana kitab-kitabnya, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dibaca kayak buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, apakah ada seperti yang dituduhkan? Ya, kalaupun memang benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan ini maka kafir, barang siapa yang berbuat seperti ini maka dia murtad, musyrik, keluar dari Islam, maka itu hukum secara apa? Mujmal, hukum secara umum yang memang
sebagaimana Al-Quran dan Sunnah menghukumi perilaku itu sebagai perilaku kufur. Ya, sebagaimana Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab-kitabnya, memang Al-Quran dan Sunnah menghukumi perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan beribadah kepada selain Allah sebagai perbuatan kufur yang ancamannya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, tapi diframing sama ahli bid'ah, tuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tukang ngafirin orang. Ya, kita ini menyeru, mengajak manusia untuk masuk Islam, Wahabi justru kerjaannya mengeluarkan orang yang sudah Islam dari Islam. Kan gitu. Kita ini ngajak orang yang di luar Islam supaya masuk Islam. Ternyata Wahabi yang sudah Islam malah dikeluarkan dari Islam. Padahal ini hukum secara umum, hukum secara mujmal. Ahlus Sunnah dakwah salafiyah yang mereka tuduh sebagai Wahabi justru orang yang paling hati-hati dalam memvonis kafir kepada individu-individu muslim. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, beliau mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh murid-murid beliau setelahnya, wa idza kunna la nukaffir man abada ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum wa kaifa nukaffiru ma lam yuhajir ilaina wa lam yushrik billah. Jika kami dahulu tidak memvonis kafir kepada orang-orang yang beribadah di kuburan Ahmad al-Badawi, tuh tidak dikafirkan oleh beliau, padahal jelas beribadah di kuburan hukumnya apa? Syirik. Hukumnya syirik, keluar dari Islam, dan itu banyak beliau nyatakan dalam kitab-kitab beliau, Kitab Tauhid, ya, Usulul Thalatha. Demikian juga dalam kitab beliau Kashfus Syubuhat, itu lagi banyak beliau nyatakan itu sebagai perbuatan syirik yang pelakunya terancam keluar dari Islam. Namun memvonis individu-individunya, beliau mengatakan kita tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa? Yaitu tidak ada orang yang memperingatkan mereka, dan karena mereka jahil, karena mereka belum sampai ilmu kepadanya. Maka bagaimana mungkin kita dituduh mengkafirkan seseorang hanya gara-gara dia tidak hijrah kepada kami, dia tidak mengikuti kami, sedangkan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tadi dituduh sebagai takfiri. Padahal jamaah, at-takfir, memvonis kafir kepada seseorang, itu ada syariatnya atau enggak? Atau enggak ada sama sekali? Artinya orang kalau sudah muslim, maka dia muslim sampai mati, enggak bisa dia keluar dari Islam? Ada enggak takfir? Ada. Takfir, memvonis kafir, itu adalah hukum syar'i. Itu adalah hukum syar'i. Allah di dalam Al-Quran banyak memvonis kafir manusia. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memvonis kafir individu-individu tertentu. Cuman yang membedakan kita adalah kita tidak serampangan dalam memvonis kafir. Tapi kalau vonis kafir itu hak, itu ada. Nah, kita di sini nampak pertengahannya. Ada orang-orang yang menihilkan vonis kafir secara total. Ya, nggak boleh mengkafirkan secara total. Sesesat apapun dia, ya kan, ngawur apapun dia, nggak boleh dikafirkan. Ya, karena pengkafiran, vonis pengkafiran ini berarti takfiri, tukang ngafirin orang. Mereka menihilkan namanya takfir. Nah, ada lagi kubu sebelahnya yang berlebihan dalam memvonis kafir. Ya, ngelihat orang keliru sedikit, kafir, keluar dari Islam. Pelaku maksiat, kafir, keluar dari Islam. Ya. Ada yang demikian antara Murji'ah dengan Khawarij. Murji'ah menihilkan vonis kafir, sedangkan Khawarij berlebihan dalam memvonis kafir. Ahlus Sunnah pertengahan, dakwah salafiyah pertengahan, kita katakan ada vonis kafir itu, cuman tidak sembarangan dalam menjatuhkannya. Ada syurut dan dhawabit, ada syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya, dan yang berhak memvonisnya adalah para ulama atau orang-orang yang al-qadhi, hakim-hakim di pengadilan.
itu yang berhak untuk memvonis. Adapun dai, ustaz, itu hanya tugasnya mengancam. Ya, hanya tugasnya mengancam kepada kaum muslimin, awas. Barang siapa yang melakukan ini, maka begini. Barang siapa yang berbuat ini, maka dia akan kafir keluar dari Islam. Ini ancaman, bukan vonis, maka enggak usah baper. Ya, kita tidak dalam rangka memvonis individu, tapi dalam rangka mengancam kaum muslimin supaya mereka takut dari perbuatan tersebut, supaya mereka bertobat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana peringatan-peringatan yang ada di bungkus rokok misalnya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan apa? Gangguan kehamilan dan janin. Ya kan? Peringatan itu, apakah itu vonis kepada perokok atau vonis kepada perilaku merokok? Kepada perilaku atau kepada pelaku? Perilakunya. Nah, boleh nggak kita sampaikan kepada para perokok? Misalnya kita ngelihat ada orang yang merokok, kemudian kita katakan, Pak, merokok dapat menyebabkan kehilangan jantung. Loh. Menyebabkan kanker. Ya kan, paru-paru, jantung, impotensi, gangguan kehamilan. Ya, apakah ketika kita mengatakan demikian berarti kita memvonis orang itu fix dia ini kena serangan jantung? Tidak. Kita hanya mengancam, kita hanya memperingatkan supaya orangnya berhenti ngerokok, supaya orangnya takut kalau mau ngerokok. Meskipun gak ono wedi-wedine. Ya. Nanti yang berhak memvonis kalau perokok ini serangan jantung, impotensi, siapa yang berhak memvonis? Dokter, ahli medis. Iya. Nah, sama dalam masalah ini juga pertengahan. Ada orang-orang yang menihilkan. Ya, menihilkan, enggak boleh. Perokok dibilang serangan jantung, impotensi, enggak boleh. Iya, itu berarti kau mencela dia, berarti kau ini mencela dia. Enggak boleh kau menyakiti hati kaum muslimin. Ya kan? Kau menyakiti hati kaum muslimin, tersinggung dia. Dengan ucapanmu tadi mengatakan merokok dapat menyebabkan kanker, tersinggung dia. Nanti akhirnya dia loro hati. Enggak boleh. Itu menyakiti hati kaum muslimin. Padahal kita ini disunahkan untuk tudkhilus surur fi qalbil muslim. Kita diperintahkan untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hati muslim. Bukan malah membuat dia tersinggung, marah. Ada yang gitu. Dan ada lagi yang berlebih-lebihan. Ya, ketika ngelihat orang ngerokok, langsung divonis. Wah, dia impoten pasti ini. Ya, pasti ini sudah. Fix. Tidak diragukan lagi. Nah, lusunan pertengahan. Ya, kita memperingatkan, namun urusan memvonis itu ada ketentuannya. Dan yang berhak menentukan adalah ahlinya. Masih tentang wasatiyah. Nah, maka ringkasnya kata beliau, idzan attamassuku bima da'a ilaihi kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam tamassukun bil wasatiyah. Lantas bagaimana kita bisa dianggap sebagai umat yang pertengahan, Ustaz? Ya, karena kita ini dituduh ekstrim sama orang-orang. Lantas pertengahan yang syar'i, pertengahan yang hakiki itu gimana? Maka jawabannya adalah, kau berpegang dengan Al-Quran, komitmen di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salaf, maka sepanjang kau komitmen di atasnya, mengamalkannya, maka kaulah orang yang wasatiyah. Meskipun orang di luar sana menuduh engkau ekstrim. Ya. Ketika Anda menyeru manusia kepada sunnah dan memperingatkan mereka dari bid'ah, itu ajaran Rasul bukan? Ajaran Rasul. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Tuh, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama.
Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah kesesatan. Baik, ketika kita meniru Nabi, kita mengajak manusia kepada sunnah dan memperingatkan mereka dari bid'ah, maka itu wasatiyah enggak? Wasatiyah. Tapi orang-orang di luar sana ketika dengar hadis itu, wah ini hadisnya Wahabi. Ya, ini hadis favoritnya Wahabi. Wahabi hafalnya cuma itu tok. Apale mek kullu bid'atin dolalah. Isi kutok yang dihafal. Bahkan baru kajian saja, innal hamdalillah. Wah ini Wahabi ini. Ini sudah pasti Wahabi. Kenapa? Karena lihat nanti, ada ucapan kullu bid'atin dolalah. Mesti kalau khutbah itu ada kullu bid'atin dolalah. Ini orang-orang yang ekstrim katanya. Tidak. Kita orang-orang yang pertengahan. Kenapa kita pertengahan? Karena kita berusaha mencocoki dalil. Kita berusaha untuk mencocoki kitabullah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Sudah cukup. Sepanjang kita komitmen di atas ini, maka kitalah yang wasatiyah. Andalah yang wasatiyah. Tutup telinga sudah. Orang mau menuduh Anda ini ekstrim, ya, orang murjiah menuduh Anda khawarij, orang khawarij menuduh Anda murjiah. Nah, itu berarti kita tanda bahwasanya kita ini pertengahan. Karena kita dapat tuduhan dari mana? Dari dua sisi. Ya, yang murjiah ngelihat kita ekstrim karena enggak sesuai dengan kelembean mereka, kemelempeman mereka. Yang khawarij menuduh kita murjiah karena enggak sesuai dengan kekakuan mereka. Ya. Di satu sisi kita dituduh radikal. Tapi di sisi yang lain kita dituduh menjilat penguasa. Tuh. Ya kan? Enggak wasalaf ya gitu. Ya, orang-orang yang lembek mereka menuduh kita Wahabi itu radikal. Ya, Wahabi itu radikal. Sedangkan orang-orang khawarij menuduh kita menjilat penguasa. Karena kita tidak mengkafirkan penguasa yang ada. Ini berarti ya berarti pertengahan. Ya itu menunjukkan kita pertengahan. Alhamdulillah itu hikmahnya. Enggak usah sedih. Ketika dituduh dengan tuduhan-tuduhan demikian enggak usah sedih. Justru itu menampakkan, membuktikan bahwasanya memang alhamdulillah kita berada di wasat pertengahan. Namun perlu diketahui bahwa pertengahan itu antara dua kubu yang batil. Ya, pertengahan itu di antara dua kubu yang sama-sama batil. Antara yang ekstrim kanan dengan yang ekstrim kiri. Antara yang hulu dengan yang al-jafa. Yang ekstrim berlebihan dengan yang meremehkan. Nah, baru pertengahannya disebut dengan wasatiyah. Bukan wasatiyah itu pertengahan antara hak dan batil. Ya kan, antara hak dan batil. Anda coba-coba mengambil sisi pertengahannya. Oh, tidak bisa. Ini bukan pertengahan wasatiyah yang diinginkan. Kalau sudah nampak antara hak dan batil, maka ambil barisan yang mana? Hak. Nggak usah nyoba-nyoba pertengahan. Kita wasatiyah, Ustaz. Ya, kita wasatiyah. Ini rokok. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya, kita kan wasatiyah. Apa itu? Makro. Iya. Kan katanya pertengahan. Terus apa lagi? Berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ya, maka kita wasatiyah pertengahan. Ya, kita membolehkan asal tidak dengan syahwat. Ya, ini sisi pertengahannya. Ini ngawur. Kalau sudah jelas antara hak dan batil, maka ambil pendapat yang hak. Jangan coba-coba berada di tengah. Justru pertengahan dalam posisi seperti itu ikut barisan yang mana? Batil. Ya, itu ikut barisan yang batil. Oke, kita lanjutkan di kitab inti kita. Kata beliau, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh kafiyatun,
itu sudah mencukupi kita fi tahdidil wasatiyah, dalam menentukan wasatiyah, membatasi wasatiyah. Batasan wasatiyah itu sampai mana? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Jangan kebablasan wasatiyahnya, moderatnya, ya, sampai-sampai menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah dengan alasan wasatiyah, moderat. Gak usah kaku-kakulah dalam beragama. Agama ini luas, ya, jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Yang jadi orang itu yang moderat gitu loh. Maka kata beliau, enggak, Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh sudah nampak, sudah jelas tentang apa batasan wasatiyah itu. Ojo dibablas no, ya, jangan melampaui batasannya. Allati laisa ba'daha illa ifrat wa tafrit, yang mana kalau orang melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah, maka tidaklah dia kecuali jatuh dalam perbuatan ifrat atau tafrit, yaitu hulu, berlebih-lebihan, atau meremehkan. Idh masdaruha min indi rabbil ibad wa khaliqihim al-alim subhanah bil anfa'i wal aisari lahum. Karena Al-Quran, Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salaf, ya, yang dalam hal ini cukup untuk menentukan mana wasatiyah yang sebenarnya, sumber dari semua itu berasal dari sisi Rabbul Alamin. Ya, sumbernya berasal dari Rabbul Ibad, yang menciptakan mereka, yang menciptakan hamba-hamba Allah, menciptakan makhluk, yang paling tahu mana yang bermanfaat dan mana yang mudah bagi makhluk, bagi manusia. Fa ilaika syai'an min dhalalatihi bismil wasatiyah wa tajdidi wa taysiri. Maka berikut ini, kata beliau, adalah sebagian beberapa dari kesesatan-kesesatannya, yaitu kesesatan Yusuf Al-Qaradawi yang dia bungkus dengan nama wasatiyah, dibungkus dengan nama moderat, dibungkus dengan nama tajdid, refresh, reformasi Islam, atau dibungkus dengan nama at-taisir, kemudahan di dalam Islam, luas. Islam itu agama yang luas. Lita'lam ilmal yaqin annaha kalimatun urida biha ma'ani batila, supaya engkau tahu bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi ini adalah sejatinya kalimat yang hak, namun yang diinginkan oleh orangnya adalah kalimat-kalimat yang batil, makna-makna yang batil. Awalan, yang pertama di antara kesesatan Yusuf Al-Qaradawi, syubhat ini, ya, beliau mengatakan tahwinuhu min sya'ni da'wati li tauhidillahi wa tahqiqihi bainal ibadi. Orang ini, Yusuf Al-Qaradawi, meremehkan dakwah kepada tauhid. Meremehkan dakwah kepada tauhid, mengesakan ibadah hanya kepada Allah, merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu minat tsanawiyat. Dan Yusuf Al-Qaradawi menjadikan dakwah tauhid, seruan kepada tauhid, itu adalah dakwah yang sifatnya sekunder. Ya, padahal dakwah tauhid dakwah yang apa? Primer, bukan sekunder, apalagi apa marine sekunder? Tersier. Oh, no, tak premier. Hah? Apa? Ya, primer itu premier. Sama saja. Maka dakwah tauhid dianggap oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai dakwah yang tsanawiyat, yang sekunder, dakwah lanjutan, bukan dakwah yang utama. Allati la yasihu an tuqaddam 'alal aulawiyat. Di mana tidak boleh dakwah tauhid itu dijadikan sebagai dakwah primer.
Ya, bayangkan dakwah tauhid katanya enggak boleh dijadikan sebagai dakwah primer, harus dijadikan dakwah yang sekunder, sampingan. Naudzubillah. Bihujjah, dengan alasan, dengan argumentasi. Ini argumentasinya, syubhatnya. Kenapa dakwah tauhid kok enggak usah dijadikan dakwah primer, tapi dakwah sekunder saja? Alasannya katanya, anna mujtama'atina muslimatun. Bahwasanya masyarakat kita sekarang ini adalah masyarakat yang islami. Masyarakat yang sudah muslim. Amanat billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Di mana masyarakat kita di zaman sekarang adalah masyarakat yang sudah beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, dan sudah beriman kepada Islam sebagai agamanya. Sudah. Iya, kalau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan dakwah tauhid karena memang masyarakatnya masih syirik, masih musyrik. Nah, ini syubhatnya sama dengan syubhatnya Pak Doktor yang pernah mengatakan bahwa kalau kita dakwah tauhid, kita prioritaskan dakwah tauhid dengan alasan hadis Mu'ad bin Jabal ketika diutus sama Nabi kemana? Ke Yaman. Mu'ad bin Jabal di briefing sama Nabi bahwa kau innaka satati qauman ahlal kitab. Kau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Ahlul kitab muslim atau kafir? Kafir. Nah, maka Nabi mengatakan kepada Mu'ad, fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah prioritas dakwah pertama kalimu wahai Mu'ad adalah la ilaha illallah, yaitu tauhid. Kata Pak Doktor, iya, karena kaum yang didakwai sama Mu'ad bin Jabal adalah orang-orang kafir ahlul kitab. Nah, kalau kita memakai hadis ini, kemudian kita jadikan tauhid sebagai prioritas utama, maka sama saja kita menganggap kaum muslimin yang ada seperti orang-orang kafir ahlul kitab. Ini syubhatnya orang yang katanya doktor. Ya, enggak tahu doktor apa singkatannya, ngodok-ngodok barang kotor. Iya. Mengatakan bahwa dakwah tauhid, kalau kita terus dakwah tauhid berarti kita menyamakan mad'u, ya, menyamakan kaum muslimin yang kita dakwahi itu kita samakan seperti orang-orang ahlul kitab wal iyadu billah. Ya, padahal dakwah salafiyah dari zaman ke zaman sejak era para salafus soleh senantiasa memprioritaskan dakwah kepada tauhid, dan itu perkara yang sudah maklum minad din bid darurah, perkara yang sudah diketahui. Ya, kok bisa sekelas doktor justru mengingkari hal tersebut wal iyadu billah. Ini yang sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa gelar akademis itu tidak menunjukkan bahwa orangnya di atas al-haq, orangnya di atas kebenaran. Ya, bahkan kalaupun dia mungkin ditazkiyah, direkomendasikan oleh syekh ini, syekh ini, syekh ini, tetap itu bukan barometer seseorang berada di atas kebenaran, di atas al-haq. Ya, betapa kita lihat dahulu di zaman Khalifah Ar-Rashid Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar Ibnu Khattab merekomendasi siapa untuk diambil bacaan Qur'annya? Abdurrahman bin Muljam. Bayangkan, yang merekomendasi bukan syekh, yang merekomendasi bukan ustadz, yang merekomendasi langsung manusia terbaik nomor 3 di umat ini setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Yang merekomendasi langsung Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Tahu siapa Abdurrahman bin Muljam? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dapat tazkiyah rekomendasi dari Umar Ibnu Khattab. Apakah lantas kemudian dia menjamin pasti di atas al-haq, di atas kebenaran? Enggak. Ya, maka kenali akidah, pelajari akidah supaya kita enggak tertipu dengan orang-orang yang bergelar akademis atau menonjolkan sisi akademisnya, gelar-gelarnya, atau sisi rekomendasinya dari fulan dan fulan tanpa dilihat bagaimana kesesuaian akidah dan manhajnya dengan akidah salaf. Kembali ke sini. Idh qala, Yusuf Al-Qardawi mengatakan, kata dia, walaysa minad daruri anna dhilla 13 aman
nagrisul aqidata wa nad'u ilaiha. Kata dia, bukan termasuk hal yang urgen, alias gak penting. Ya, bukan termasuk hal yang urgen, hal yang penting. Selama 13 tahun kita memprioritaskan akidah, memprioritaskan dakwah kepada akidah, kata dia. Li'annana al-yawma baina muslimin. Kenapa enggak urgen kita memprioritaskan akidah, apalagi niru sampai 13 tahun juga? Kenapa? 13 tahun ini angka dari mana? Hah? Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika periode Mekah berapa tahun Nabi berdakwah tauhid? 13 tahun. Enggak perlu kita niru 13 tahun juga, kata dia. Karena kita sekarang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Yu'minuna bi alla ilaha illallah, yang mereka sudah beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka juga beriman bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Falaisu muhtajina ila an nu'allimahum mithla hadhil muddah. Maka mereka ini, kaum muslimin yang ada di sekitar kita, mereka tidak butuh, tidak membutuhkan untuk kita ajarkan seperti yang dulu diajarkan Nabi 13 tahun. Enggak butuh. Kaum muslimin sekarang, butuhnya apa? Macam-macam. Tergantung apa agendanya. Kalau sekarang tahun-tahun seperti ini, kaum muslimin butuh untuk dijelaskan masalah apa? Politik. Iya, perlu untuk dimelekkan masalah politik. Akidah, tauhid, itu sekunder itu. Yang primer, kaum muslimin harus melek politik, harus tahu tentang peta perpolitikan. Ya, tergantung agendanya apa kelompok tersebut. Yang penting tauhid nyingkre dhisik. Ya, tauhid nyingkre dhisik. Alasannya tadi, kan umat Islam sudah masuk Islam semuanya, sudah syahadat la ilaha illallah. Ngapain kita dengungkan terus tauhid, 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 tauhid? Ya. Berarti kita menuduh umat Islam yang ada sekarang belum beres tauhidnya. Berarti umat Islam sekarang masih enggak, kalau enggak beres tauhidnya, berarti umat Islam ini kafir. Itu sama kayak Pak Dokter tadi. Ayo. Thumma qal, kemudian orang ini mengatakan, bi khilafi mujtama'ina al-yawm faqad amana billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan. Ya, maka zaman Nabi berbeda dengan zaman kita sekarang. Kalau zaman Nabi, orang-orangnya kebanyakan musyrik, kafir. Ya, makanya Nabi prioritasnya dakwah tauhid. Tapi kalau zaman kita sekarang, manusia sudah beriman kepada Allah, sudah masuk agama Islam, dan sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fihi ma fihi minal ma'siyah wal inhiraf an syara'illah. Meskipun kaum muslimin sekarang, ya kata dia, banyak maksiatnya, banyak penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangannya dari syariat Allah, ya. Cuman enggak perlu kita memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Karena mereka sudah masuk Islam semuanya. Tapi itu kata intaha kalamuhu. Ini kata Yusuf Al-Qardawi. Dan memang benar ketika kita dicek, ketika kita cek juga di situs resminya dia. Dia punya situs resmi. Ya, dia punya situs resmi. Namanya www.anggausawis. Nanti antum promosi nanti akhirnya. Tapi dia punya ya timnya ya, bukan dia, dia sudah meninggal. Ya, timnya itu bikin situs yang isinya adalah kumpulan fatwa-fatwanya Yusuf Al-Qardawi. Ya, ini kita cek ucapan ini benar. Ada ucapan tersebut diucapkan oleh dia. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, "Ayyuhal qari al-karim, wahai pembaca sekalian, amma ya'lam hadzal katib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamarra fi da'wati ashabihi ila tauhid hatta fil Madinah ila akhir hayatihi inda mautihi sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, tidaklah penulis ini, yaitu Yusuf Al-Qardawi, tidaklah dia tahu atau pura-pura enggak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan dakwah tauhidnya.
ya, melanjutkan dakwah tauhidnya kepada para sahabat-sahabat beliau. Baik ketika di Mekah, dilanjut lagi di fase Madinah. Jadi jangan dianggap 13 tahun wis Nabi dakwah tauhid leren mari ngono. Enggak, 13 tahun itu kenapa dikatakan sebagai dakwah tauhid? Karena Nabi hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Belum disyariatkan sholat, belum disyariatkan jihad, belum disyariatkan haji, belum disyariatkan puasa, belum disyariatkan zakat. Yang disyariatkan pertama kali kepada Nabi adalah la ilaha illallah. Bukan berarti ketika selesai 13 tahun, wes Nabi gak tahu dakwah la ilaha illallah. Nabi gak pernah lagi menyeru manusia kepada tauhid. Salah. Ya, meskipun sudah berhijrah ke Madinah, Nabi tetap mengajak para sahabat, menyeru para sahabat kepada tauhid. Bahkan menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih sempat-sempatnya berdakwah tauhid. Kama tsabata fi haditsi Aisyata al-muttafaq alaihi annaha qalat. Seperti yang diriwayatkan dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, "Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma kashafaha." Kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sakit yang menjelang wafatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menutupkan kain ke wajah beliau. Ya, Nabi menutupkan kain ke wajah beliau. Sesekali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan untuk bernafas, maka dibuka kainnya. Kata Aisyah gitu. Karena Nabi wafatnya di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma qala, kemudian dalam kondisi yang sudah sakit keras seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini dakwah apa ini? Dakwah politik? Tauhid. Memperingatkan kaum muslimin dari kesyirikan. Dalam kondisi yang sakit seperti itu, dalam kondisi yang parah seperti itu, sempat-sempatnya, masih sempat-sempatnya Nabi SAW berdakwah tauhid. Ya. Kata Aisyah, yuhadziru ma sanau. Nabi memperingatkan para sahabatnya atas perilakunya Yahudi dan Nasara. Diperingatkan oleh Nabi, ojo sampai niru-niru mereka. Padahal notabene para sahabat, ketika Nabi menjelang wafat, sahabat ini akidahnya wis mateng apa sih? Mentah. Wis mateng luar biasa. Ya kan? 23 tahun digembleng, ditatar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis mateng. Tapi apakah Nabi leren dakwah tauhid karena para sahabat sudah paham masalah tauhid? Tidak. Baik, kemudian kita tambahkan, jangankan para sahabat, sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk belajar tauhid. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, manusia yang paling mulia, tetap Allah peringatkan dari syirik dan Allah perintahkan Nabi untuk sinau tauhid, untuk mengenal tauhid, dakwah kepada tauhid. Allah mengatakan dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, fa'lam, berilmulah. Ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arah pembicaraannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilmulah wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ya, Nabi disuruh berilmu tentang tauhid. Demikian juga Nabi diperingatkan dari kesyirikan. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa apabila engkau berbuat syirik
maka hilanglah semua amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Tuh, Nabi diperingatkan oleh Allah dari syirik. Ya. Apakah antum mengatakan, iya itu karena Nabi tauhidnya rapuh, Ustaz. Ya, makanya Nabi perlu diperingatkan dari kesyirikan. Na'udzubillah. Ya, Nabi tauhidnya sudah matang atau enggak? Matang luar biasa. Tapi tetap karena besarnya, pentingnya, urgennya perkara tauhid dan bahayanya perkara syirik, sampai orang sekelas Nabi pun tetap diperingatkan dari syirik dan diajak untuk bertauhid. Apalagi siapa? Kita, apalagi kaum muslimin, terutama di negeri plus 62. Ya, betul banyak kaum muslimin, betul mereka mengucapkan la ilaha illallah. Namun apakah mereka sudah merealisasikan tauhid dengan benar? Apakah kesyirikan di negeri ini sudah hilang atau makin subur? Iya, Indonesia bukan cuma subur tanahnya. Iya, syiriknya juga subur luar biasa. Ya, maka bagaimana bisa orang ini kemudian mengatakan tidak perlu dakwah tauhid menjadi prioritas? Tapi dakwah tauhid itu hanya sampingan, waliyadu billah, dan diikuti oleh sebagian dai yang katanya salafi. Ya, ini musibah. Kata beliau, ilman anna ashabahu khairun nas bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Tadi Nabi memperingatkan para sahabat agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Padahal para sahabat adalah umat terbaik, generasi terbaik. Seperti yang Nabi sabdakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Namun tetap Nabi peringatkan mereka dari syirik dan Nabi dakwai mereka kepada tauhid. Fa kaifal hal idzan bi azmanina mutaakhira qad fasha fiha syirkul akbar as-sarah min sarfil ibadati li ghairillahi subhanahu. Maka bagaimana lagi dengan kita di zaman sekarang, di mana kesyirikan, syirik akbar, di mana secara terang-terangan dilakukan syirik akbar, bahkan dilegalkan. Ya, dilegalkan. Ya, bukan perkara-perkara yang ilegal di beberapa negeri-negeri kaum muslimin, kesyirikan justru adalah perkara yang legal. Di mana banyak kaum muslimin yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Bagaimana lagi di zaman sekarang, wong zaman sahabat yang merupakan generasi terbaik saja, Nabi sebegitunya memperingatkan mereka dari syirik, apalagi di zaman kita sekarang. Bal minal gharibil mudhish anna balada hadzal katib Misra huwa minal buldanil lati qama syirku fiha ala asyaddihi. Bahkan yang termasuk mengejutkan, yang aneh, yang mind blowing, apa mind blowing, di luar nurul, ya apa mana, apa di luar nurul dan nggak habis fikri, ya di luar nurul dan nggak habis fikri, bahwa negara penulis, negara orang yang mengucapkannya tadi, yaitu negaranya Yusuf Al-Qardawi. Negara mana? Kok Qatar? Mesir. Habis gitu baru pindah ke Qatar. Tapi negeri asalnya Mesir. Ya, betul. Habis itu dia berpindah ke Mesir. Berpindah ke Qatar. Ya. Negeri dia Mesir termasuk negeri yang masif kesyirikan terjadi di negeri tersebut. Ala asyaddi, bahkan dengan tingkat yang sangat parah kesyirikannya. Min taqarrubin lil awliya, di mana banyak orang-orang yang mendekatkan diri kepada para wali-wali. Taqarrub kepada para wali-wali, bidzabah lahum, dengan menyembelih untuk wali-wali, wa du'aihim min dunillah, dan berdoa kepada selain Allah. Wa tawaf ala kuburihim, dan tawaf di kuburan-kuburan mereka. Ana enggak pernah ke Mesir, cuman dengar cerita dari kawan-kawan yang sempat ke Mesir,
entah tujuan bisnis atau apa, mereka cerita susah cari masjid di Mesir yang bebas dari kuburan. Ya, di Kairo terutama katanya. Ya, susah cari masjid di Mesir yang bebas dari kuburan. Iya, wallahu a'lam. Ana enggak pernah ke sana, cuman beberapa ikhwan yang pernah ke sana dan mereka enggak kenal satu sama lain. Cerita yang saya dapatkan ketika mereka pulang dari Mesir ke Indonesia, ceritanya gitu. Ya, antum kalau punya teman yang pernah ke Mesir, tapi yang muslim, ya, dan yang sholat. Kalau yang gak sholat juga gak nyari masjid sendiri ya. Ya. Tanyakan kepada dia, angel jari ini golek masjid nang Mesir. Oh enggak, gampang kok, banyak masjid di Mesir. Wah, ini berarti gak peduli dia, mau nak kuburan, gak nak kuburan, gak ngurus dia. Tapi kalau yang peduli, dia tahu bahwasanya banyak di antara masjid-masjid di Mesir ada kuburan yang terang-terangan dan banyak orang-orang yang tabarruk di situ, yang berdoa di kuburan-kuburan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Maka benar kata beliau, negerinya Yusuf Al-Qardawi itu negeri yang subur dengan kesyirikan. Fahaya tura hadar rajul la ya'rif haqiqat at-tauhid wa naqidahu asyirkal akbar am ya'rif wa la zala musirran annahu minat thanawiyat wa annal muslimina ghairu muhtajina ilaihi. Kata dia, tidakkah orang ini, Yusuf Al-Qardawi, tahu hakikat tauhid? Tidaklah dia tahu lawan daripada tauhid yaitu syirik? Atau dia sudah tahu, apakah dia tidak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik? Atau dia sudah tahu tapi dia tetap mendakwahkan seperti yang dia dakwahkan tadi? Tahu pentingnya tauhid, ya, cuman itu namanya syubhat. Ya, meskipun dia sudah tahu, namun ketika menyampaikannya tidak berani menyampaikannya tadi dengan berbagai macam alasan, takut dibully, takut dicaci, takut kehilangan followers, takut kehilangan jabatan. Ya, apakah dia sudah tahu dan dia tetap dalam kesesatannya menjadikan dakwah tauhid sebagai sekunder dan mengatakan bahwa kaum muslimin tidak perlu untuk diseru kepada tauhid? In kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Ya, maka kata Syekh kepada Yusuf Al-Qardawi, wahai Yusuf Al-Qardawi, kalau kau tidak tahu tentang tauhid sehingga kau sampai ngomong seperti itu, gara-gara kau tidak tahu tentang tauhid, maka itu musibah. Musibah sekelas Syekh, ya kan, mufti yang banyak dimintai fatwa, ya kan, mufti agung kan dia kan. Bahkan dia ini menjadi sosok yang diteladani oleh kebanyakan kaum muslimin. Banyak menulis buku-buku yang menjadi rujukan sebagian awam kaum muslimin. Kalau kau tidak tahu tentang pentingnya tauhid sehingga kau berucap seperti itu, berucap bahwa tauhid bukan prioritas utama tapi dia sekunder, sampingan, kalau itu didasari karena ketidaktahuanmu, maka itu musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Tapi kalau kau ternyata sudah tahu betapa pentingnya dakwah tauhid, ya, betapa urgennya dakwah tauhid, tapi ternyata kau mengucapkan seperti itu, berarti musibahnya lebih besar. Ya, wis weruh tapi enggak dilakoni, itu musibahnya lebih besar. Sama kayak orang berzina. Kalau kita katakan kepada dia, maka kalau kau tidak tahu haramnya zina, maka itu musibah bagimu. Karena haramnya zina ini diketahui oleh orang awam sekalipun yang enggak pernah mengenyam pendidikan agama, tahu haramnya zina. Kalau kau enggak tahu haramnya zina, wah, musibah berarti. Tapi kalau kau sudah tahu haramnya zina dan tetap kau lakukan, maka musibahnya lebih besar. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Di kesesatan yang kedua ini, karena pembahasannya juga berbeda, yaitu tentang kesesatan Yusuf Al-Qardawi yang menganggap Yahudi dan Nasara sebagai ikhwanuna, ya, sebagai saudara-saudara kaum muslimin. Na'udzubillah. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Yeah.
Baik. Berkaitan dengan istilah tersebut, maka Ahlus Sunnah menetapkan adanya Dzurriyyatur Rasul. Nah, ini kita pertengahan juga, wasat. Ahlus Sunnah tidak menutup mata ada dzurriyah Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan uhadzirukumullah fi ahli baiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku peringatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menjaga hak-hak ahlul baitku. Ya udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Tiga kali Nabi menyebutkannya. Aku peringatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, menjaga hak-hak ahlul baitku. Namun yang jadi pertanyaan, siapakah ahlul bait? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul bait adalah mereka yang memang memiliki nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Nabi Bani Hashim. Ya, dari keluarga Nabi Bani Hashim. Entah dia Alu Abbas dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, atau juga yang kebanyakan dari Fatimah. Ya, Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dari keturunannya juga. Maka kita meyakini adanya Ahlul Bait. Namun adanya Ahlul Bait dan Ahlul Bait itu mulia. Ya, Ahlul Bait itu mulia. Namun kemuliaan Ahlul Bait tidak serta-merta gara-gara nasabnya. Kemuliaan Ahlul Bait itu yang pertama dilihat adalah dari sisi ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang yang ittiba' kepada Nabi dan dia ahlul bait, maka berarti dia ahlul bait yang kita muliakan, kita hormati. Ya, kita yakini bahwa dia memiliki nilai plus. Namun kalau ada seorang yang hanya memiliki nasab ahlul bait, namun dia tidak ittiba' kepada Nabi, alias dia ahlil bid'ah, menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ke ahlul baitannya, kalaupun memang benar ahlul bait, katakanlah benar, dia punya bukti, yang bawa notaris atau apa sakarbe. Nah, kalaupun memang benar ahlul bait, tapi kalau enggak ittiba' kepada Nabi, maka tidak ada nilainya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Hud. Salah satu anaknya Nabi Nuh kemana? Kelem, tenggelam dalam banjir. Ketika itu Nabi Nuh berkata kepada Allah, Rabbi, kata Nabi Nuh alaihi salam, inna wa'dakal haq, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah ahlul baitku. Sing kelem itu loh. Itu ahlul baitku. Dan kau sudah berjanji, dan janjimu hak. Maksudnya Allah sudah berjanji untuk menyelamatkan keluarga ahlul baitnya Nabi Nuh. Tapi kok ono sing dikelemno? Tapi kok ada yang ditenggelamkan? Nah, ini ditagih sama Nabi Nuh alaihissalam. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu soleh. Wahai Nuh, sesungguhnya putramu yang tenggelam, itu bukan ahlul baitmu. Tuh. Padahal kalau secara nasab, itu keturunannya Nabi Nuh kan? Langsung, anaknya langsung Nabi Nuh. Tapi karena dia tidak mengikuti Nabi Nuh, tidak ittiba' kepada Nabi Nuh, maka Allah mengatakan, innahu laisa min ahli. Dia bukan ahlul baitmu. Ya, maka sama, orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait, ya kita husnudon, thayyib, kau memang keturunan Nabi SAW. Ya, namun lihat, apakah dia mengikuti kakeknya? Maksudnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidahnya apakah mengikuti kakeknya atau tidak? Ya, ternyata ketika dilihat, oh justru kalau kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencang sama syirik, mengingkari kesyirikan luar biasa, justru yang katanya mengaku keturunan Nabi, hobinya syirik, malahan
Ya, hobinya ngalap-ngalap berkah di kuburan. Hobinya nyungsep-nyungsep di kuburan. Ya, meskipun kita percaya dia ahlul bait, dia adalah dzuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi prakteknya menyimpang dari jalan Nabi, maka ini tidak kita anggap. Ya, jadi apanya dulu yang dilihat? Ittiba'nya. Ittiba' nilainya satu. Ya, ittiba' nilainya satu. Sedangkan dia punya garis nasab keturunan ahlul bait, maka itu nol. Sehingga kalau digabungkan, ada orang yang ittiba' kepada Nabi dan dia adalah ahlul bait, berapa nilainya? Berapa nilainya berarti? Antum gak ngikuti dari awal. Ittiba' nilainya berapa? Satu. Sedangkan ahlul bait, dia punya garis keturunan nasab kepada Nabi SAW, nol. Nah, kalau ada orang yang dia ittiba' kepada Nabi dan sekaligus dia punya garis keturunan dengan Nabi SAW, berapa nilainya? Satu ditambah, berarti kalau digabungkan, 10. 10 nilainya. Tapi kalau ternyata ittiba'nya hilang, hanya cuman punya garis keturunan nasab saja, berapa nilainya? Nol. Ga ono regoni. Ya, modal nasab tok ga ono regoni. Tanpa dilihat ittiba'nya, enggak ada nilainya. Maka hati-hati dengan yang cuman jualan nasab. Ya, hanya modal nasab kita bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi prakteknya, akidahnya jauh dari akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka nol. Ya, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan pada orang-orang seperti itu. Yang kita muliakan, yang kita hormati adalah ahlul bait yang benar-benar ittiba kepada Nabi, di atas tauhid, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang lurus. Dan enggak ada ceritanya ahlul bait, zuriyah Nabi, keturunan Nabi itu maksum. Ya, enggak bisa salah. Enggak ada. Ya, bahkan sampai kualat menyakiti kita berarti menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kaidah seperti itu? Iya. Bahkan Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku yang memotong tangannya. Tuh, padahal Fatimah itu keturunan Nabi bukan? Langsung, bukan keturunan sekian, enggak langsung nyel anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah, maka ditegakkan hukuman atasnya. Salah tetap disalahkan. Ya. Maka kalau ada yang ngaku keturunan Nabi, menyimpang, kemudian dikritik, disalahkan, ya, dan kemudian mengatakan bahwa ini mendolimi dzuriyah Nabi, ini anti sama dzuriyah Nabi. Barang siapa yang menyakiti dzuriyah Nabi, maka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya, waliyadzubillah, ini ngeles untuk menutupi kesesatan-kesesatannya, penyimpangan-penyimpangannya. Ya, maka itu wasiat kita, jangan tertipu dengan nasab. Tapi lihat bagaimana akidahnya, lihat bagaimana manhajnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.